satu fenomena kawan-kawan, bahwasannya hari ini darurat demokrasi kawan-kawan, betul kawan-kawan. Bahwasannya kita kabarkan kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang, BKD telah menggunakan otoritas kekuasaannya untuk bagaimana mempolitisir kawan-kawan, betul kawan-kawan. Kuasanya oknum-oknum di BKD kawan-kawan tidak sama halnya dengan kerbau kawan-kawan, betul kawan-kawan. Mereka tunduk kepada kekuasaan yang hari ini kawan-kawan. Ini jelas kawan-kawan, mereka menciderai semangat undang-undang ASN kawan-kawan nomor 5 tahun 2000, nomor 20 tahun 2023 tentang ASN kawan-kawan. Bahwasannya mereka kawan-kawan, mereka tutup mata kawan-kawan untuk bagaimana melihat fenomena yang terjadi, melihat bagaimana adanya pelanggaran-pelanggaran ASN kawan-kawan, praktik-praktik busuk kawan-kawan. Maka hari ini kita Aliansi Masyarakat Peduli Kabupaten Pandeglang kawan-kawan menyampaikan kawan-kawan, bahwasannya BKPSDM hari ini kawan-kawan harus bagaimana kemudian melihat fenomena ini sebagai sebuah entitas moral, sebagai sebuah entitas semangat kawan-kawan, untuk bagaimana jangan takut kawan-kawan, betul kawan-kawan. Bahwasanya mereka harus tahu kawan-kawan, sepandai-pandainya tupai akan pasti akan jatuh kawan-kawan. Seberapa pun hebat kekuasaan, saya yakin dengan kekuatan rakyat kawan-kawan, saya yakin dengan semangat moral kawan-kawan, saya yakin dengan semangat etika, maka kekuasaan itu akan rubuh juga pada akhirnya kawan-kawan, betul kawan-kawan. Maka perlu kita sampaikan kawan-kawan, BKPSDM kawan-kawan, ingat kawan-kawan, mereka digaji menggunakan pajak dan uang rakyat kawan-kawan, betul kawan-kawan. Gedung mereka yang hari ditempati ini adalah buah dan semangat daripada pajak dan juga hasil upah-upah di masyarakat kawan-kawan, betul kawan. Sampai dengan gaji-gaji mereka kawan-kawan itu diambil dari pajak, retribusi dan sebagainya kawan-kawan. Maka perlu disampaikan kawan-kawan, maka perlu kita ingatkan kawan-kawan, bahwasanya BKPSDM kawan-kawan ini menutup mata, menutup telinga dan torek kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup masyarakat Kabupaten Pandeglang, hidup pemuda Kabupaten Pandeglang kawan-kawan. Perlu disampaikan juga kawan-kawan, bahwasannya banyak sekali temuan-temuan yang terjadi di Kabupaten Pandeglang. Persoalan bagaimana terkait kemarin kasus guru ikut terlibat dalam kampanye kawan-kawan. Bagaimana kemudian berapa ASN terlibat dalam praktik-praktik politik kawan-kawan, menggunakan instrumen kekuasaan. Mereka tahu kawan-kawan, tapi mereka diam kawan-kawan. Ini jelas mereka seperti oknum-oknum kerbau kawan-kawan, yang kemudian takut akan majikannya kawan-kawan, betul kawan-kawan. Maka perlu kita sampaikan hari ini, bahwasannya BKPSDM hari ini baji kawan-kawan, sepakat kawan-kawan. Kita sampaikan bahwasannya oknum-oknum BKPSDM hari ini kawan-kawan sudah tidak lagi melihat semangat undang-undang ASN sebagai sebuah entitas moral kawan-kawan, sebagai sebuah integritas yang dimiliki dalam nusantara hari ini kawan-kawan. Ini jelas mereka telah menciderai demokrasi kawan-kawan, ini jelas mereka telah mengangkangi demokrasi kawan-kawan, betul kawan-kawan. Maka hari ini kita sampaikan bahwasannya Kabupaten Pandeglang dalam keadaan darurat demokrasi kawan-kawan. Maka perlu kita sampaikan bahwasannya Kabupaten Pandeglang hari ini, perlu kita sampaikan bahwasannya kita menuntut untuk ASN melakukan tindakan netral kawan-kawan, betul kawan-kawan. Karena kita ketahui kawan-kawan, kita menginginkan mereka untuk netral dan diam kawan-kawan, betul kawan-kawan. Tindak lanjuti apa yang kemudian menjadi temuan ataupun yang mereka lihat kawan-kawan. Tapi faktanya kawan-kawan, mereka budek kawan-kawan, mereka toek kawan-kawan, mereka buta kawan-kawan. Ini jelas mereka sudah menciderai dan mengangkang, bahkan melakukan pemerkosaan regulasi kawan-kawan, betul kawan-kawan. Ini jelas kawan-kawan. Mungkin itu saja, terima kasih banyak, saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.